Berjumpa lagi dengan saya, gue S38. Vlog kali ini kita akan mencoba melihat atau mengecek kondisi dari filter oli saya ya, karena filter oli saya sudah kurang lebih 1 tahun ya tidak ganti, karena saya menggunakan produk dari KTC Racing ya, atau Itaco ya. Kita akan coba lihat kondisinya, apakah filter oli itu worth it dipakai untuk di Yamaha Vixen ini atau si Black Seat saya ini. Yuk kita buka sama-sama, kita perdekat terlebih dahulu. Nah sudah kita perdekat, kita gunakan kunci 8 seperti ini ya. Ya pakai kunci T8 atau kunci shock 8 bisa ya semuanya ya. Nah seperti ini. Yuk kita coba untuk membukanya. Oke. Ah, kita buka dulu. Dan bawahnya kita kasih lap. Biasanya tuh ada sedikit tumpahan oli yang keluar dari filter tersebut ya. Nah seperti ini kita buka dan melihat kondisinya filter olinya selama kurang lebih 1 tahun tidak diganti ya, karena filter oli ini ya nggak harus ganti ya, cukup dibersihkan saja. Tapi kita lihat kondisinya selama setahun terakhir ini apakah dia kotor atau seperti apa ya. Oke, kita tahan biar tidak jatuh. Oke, ada olinya. Nah ini dia filter olinya, kita kasih lap biar nggak kotor. Set. Nah ini dia filter olinya. Filter oli ini menggunakan model streamin ya, jadi tidak ada ceritanya model seperti ini rusak ya, adanya itu kotor atau enggak seperti ini. Nah ini ada yang lepas seperti ini ya. Nah, ini karetnya, karena ini adalah untuk nekennya ya, jadi ini ketekan dari penutupnya ini ya, seperti ini. Ini enggak muter sama sekali, ini bahannya stainless. Nah ini akan seperti ini neken ya, jadi pinggiran-pinggirannya ini tidak akan tergores ya, atau permukaan sini nggak akan tergores. Ini walaupun jatuh atau gimana tidak akan rusak juga, mau dicuci juga ini bisa ya, ini bisa, ini bisa. Jadi rencananya ini mau tak cuci pakai BBM, kita siapkan wadah untuk mencucinya ya, sembari saya ngelapin bagian dalam sini. Teman-teman bisa menggunakan lap yang bersih ataupun bisa pakai tisu ya. Tadi saya siapkan tisu, mana tisunya nih. Nah teman-teman bisa menggunakan tisu seperti ini untuk mengelapi bekas oli-oli yang bleber-bleber ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan juga jika teman-teman ngelapin pakai tisu itu jangan apa ya, jangan terlalu nemen-nemen ya, apa bahasanya nemen-nemen apa ya, karena tisu sendiri kadang-kadang masih menyisakan ya, menyisakan bekas serpihan-serpihannya ya. Nah jadi jangan terlalu apa banget ya, kalau aja terlalu nemen-nemen ya gitu, jangan terlalu iya ya, jangan terlalu lah mesinnya, cukup ditunul-tunulkan hingga permukaannya ini tidak ada rasa-rasa oli ya. Nah seperti ini. Nah sambil dipegang-pegang, diraba-raba biar tidak ada bekas oli sedikit pun atau bekas tisu yang tempel ya. Nah, dilihat seperti ini. Kalau kita sudah pastikan sudah bersih, nah sebaliknya ini juga ya. Nih, ini ada bekas sedikit nih. Nah ini kita juga coba bersihkan. Dan saya mau nyuci filter olinya dulu ya. Kita carikan BBM untuk mencucinya. Setelah dicuci kondisinya seperti ini, bening sekali. Dan tidak ada apa namanya kotoran-kotoran ya, walaupun ada itu sedikit banget dan mudah banget ini dicuci. Ini kemarin karetnya lepas tak lem lagi, ini sudah terpasang lagi. Ya wajar lah kena panas kena apa-apa, dia lemnya rontok dan ini sudah kepasang lagi. Nggak perlu gonta-ganti filter lagi setiap ganti oli ya. Ini udah 1 tahun tapi kondisinya masih bagus, masih kinclong. Saya sih share untuk anu ya, selera banget ya kalau alat-alat yang kekinian kayak gini, yang jos-jos kayak gini, racing jos. Rencana sih pengen beli untuk handle rem dan kopling, kemudian untuk filter udaranya juga, agar nanti ketika dipakai itu tarikannya biar jambak ya. Nah setelah seperti ini teman-teman kalau mau pasang lagi ya, perhatikan ya, ini kan bolongannya buntet nih, ini lubangnya pendek dan ini lubangnya dalam sekali. Teman-teman tinggal masukkan aja yang lubangnya pendek ini ke sini. Nah seperti ini. Nah jika sudah masuk seperti ini, teman-teman tinggal mengambil penutupnya seperti ini ya. Nah penutupnya ini, ini ada lubang ya, nih lubang, lubang. Jadi sirkulasi oli dari mesin masuk ke ruang bakar ya, apa ruang bakar lagi, ngelumasin ke silinder headnya ya. Jadi disaring dulu sebelum naik ke silinder headnya ya, tuh ada lubang. Ini nanti kegencet ya, jadi jangan khawatir kalau filter oli ini berputar dan mengenai dinding-dinding bak mesinnya ya, jadi aman ya. Nah kalau sudah seperti ini, jika teman-teman mau masangnya lagi, tinggal dipasang ya. Ini kan, dua, tinggal dilepok nih, pluk. Nah seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, tinggal pasang lagi baut-bautnya, yang panjang sendiri, yang sebelah depan. Kemudian yang atas atau bawahnya ini bautnya bolak-balik nggak apa-apa, ini nggak ada ukuran kebaliknya. Yang ini aja, yang depan aja itu harus yang paling panjang ya. Kalau sudah gunakan kunci 8, dikencangi sedikit demi sedikit, jangan langsung dikencangi penuh ya,
takutnya nanti nggak pas atau bisa dol ya, eman-eman like dol motor kalian. Nah, dikencengin dikit demi sedikit, diposisikan dengan pas ya, posisinya dipasin bener. Nah, seperti ini. Oke, nah jika sudah, dikencengin lagi pakai medianya seperti ini. Kencengin pelan-pelan, jangan terlalu kencang banget, bisa-bisa nanti apa ya, bisa dol, jadi maksud gitu aja udah cukup. Jadi kalau sudah terasa berat, jangan dipaksa lagi, udah dihentikan, nggak dipaksa terus, nanti bisa-bisa dol ya. Udah, tinggal kayak gini aja, sudah selesai. Jika ada sisa-sisa oli atau sisa-sisa sealnya, kan biasanya dindingnya ada olinya, nanti di sini akan nyiprat oli sedikit, teman-teman bisa mengelapinya ya. Tinggal dilap gini aja, biar nanti kalau jalan, buat jalan, debunya itu tidak tempel. Udah, aman, gitu aja. Ya udah, buat teman-teman sekalian yang suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe. Kalau tidak suka ya langsung di dislike. Kalau udah subscribe ya di unsubscribe juga nggak apa-apa. Dan kalau belum mengaktifkan notifikasi loncengnya, silahkan diaktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton video saya, Gue Stika 8. Bye.